Allah yang menciptakan
diri dia untuk hadir, untuk ibadat, untuk menuntut ilmu, untuk i'tikaf di masjid, untuk mengajar, untuk berdakwah, maka saat itu akan sirna dari hatinya sifat ujub. Apa itu ujub? Takjub kepada amalan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan sebuah amal kebaikan, sholat atau ibadat atau dakwah atau ilmu atau mengajar, dia merasa, oh ternyata saya hebat. Oh ternyata saya dapat sholat, dapat ibadat, dapat zikir. Ternyata saya hebat. Dan mulailah dia mengklaim kalau dia melakukan kebaikan tersebut dengan kekuatannya sendiri. Lupa kepada Allah yang meminjamkan amalan tersebut kepada dia, yang mengizinkan dia untuk beribadat, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu. Dan itulah ujub, takjub kepada amalan sendiri. Yang mana garun ketika dia memiliki harta, dia mengatakan